Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ke kalian cara penggunaan alat WSD. Yang pertama-tama pengenalan dulu aksesorisnya. Yang ini tabung. Ini tabung untuk penampung cairan dari pasien. Yang ini untuk penampung air steril. Nah, terus ada dua penutup. Kita bisa membedakan yang satunya ada valve, yang satunya tanpa valve. Yang ada valve ini untuk ke pasien pemasangannya. Kita pemasangan dulu ya ke pasien. Nah, yang ini tanpa valve ini kita berisikan cairan steril ya. Ini contoh aja cairan steril ya, cukup, nggak usah penuh-penuh, cukup 500 sudah cukup. Ini maksimal tabung, ini daya tampungnya ini 1 liter ya. Oke. Nah, berikutnya ini untuk selang. Selang ini disambungkan ke filter ya. Nanti saya pasangkan dulu posisi alatnya, saya pasangkan dulu ke trolinya. Oke, kita pasangkan ke trolinya. Ya. Terus konekkan alat ke listrik. Sambungin alat. Oke. Indikator alat sudah menyala. Yang pertama-tama kita pasangkan filter. Ini filternya ya. Pasangkan filter ini. Nah, posisinya bebas. Ini. Berikutnya tabungnya. Yang ada ini kita perhatikan dulu. Yang ada valve-nya posisinya di sini ya. Di sini. Ini yang tanpa valve, yang berisi cairan steril, posisinya sebelah sini. Oke, terus kita pasang sticknya. Ini sticknya, posisinya sebelah sini ya, yang berisi cairan steril. Oke, nah, oke, selang yang ini dari tabung yang berisi cairan steril ke filter. Ini kita perhatikan aja ini kan beda nih konektornya. Yang satu yang lurus, satu yang bengkok. Jadi yang posisi yang bengkok kan di sini steril. Satunya di sini. Oke. Terus berikutnya, ini merupakan selang. Selang ini penghubung antara tabung yang satu ke yang lainnya, ke tabung yang satunya. Ini. Ini posisikan di stick, satunya di sini. Nah, kita perhatikan juga nih di bawahnya. Oke, kita perhatikan dulu nih. Nah, ini kan ada valve-nya. Posisikan selang ini persis di bawah ini. Kita bisa perhatikan. Nah, kayak gini. Oke. Berikutnya ini selangnya ke pasien. Nah, kita pastikan dulu selangnya benar-benar pas, kencang. Oke. Hidupin alat. Setelah itu, setelah terpasang, kita hidupin alatnya. Nah, kita posisikan sesuai dengan permintaan dokter, keinginannya yang berapa, kita settingnya. Caranya begini, ditekan, baru diputar. Oke, kita perhatikan jarumnya bergerak. Itu angka 15 ya. Oke. Nah, ini kita contoh saja dari pasien. Oke. Teman-teman bisa perhatikan, alat bisa digunakan.